Inilah pemandangan pertama yang disajikan Taman Nasional Gunung Baras ketika pengunjung akan melancong melalui jalur Desa Perpura, Kecamatan Riau, Silip, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Tiba di pos 1, wisatawan disambut ramah warga setempat yang siap mengantar Anda ke pos selanjutnya menggunakan motor melintasi jalan yang cukup sempit berpasir. Dan inilah air terjun Lagedang, spot pertama yang akan menjamu pengunjung. Air terjun ini merupakan salah satu dari 9 spot air terjun yang baru dibuka oleh warga setempat bersama komunitas pecinta alam dan jalan-jalan atau biasa disebut Palawija. Naik setingkat di atasnya ada air terjun Kelam Panjang yang berbentuk bak kolam renang, namun airnya terus mengalir secara alami. Dijamin berada di sini membuat pengunjung betah berlama-lama meski kondisi air sedikit dingin. Namanya kolam panjang karena airnya yang panjang ke belakang. Jadi kalau berenang di sini itu lebih enak karena kolamnya yang panjang, jadi lebih puas untuk berenang di sini. Dan airnya itu bening, jernih sekali dan dingin. Pokoknya sayang banget kalau nggak nyoba. Jadi mandi di sini. Serunya lagi, pengunjung dapat berkemah di sini. Tepat di dekat air terjun Muruyan yang berada di ketinggian 190 mdpl dengan fasilitas lengkap seperti musola, toilet, dan tempat ganti pakaian. Jadi teman-teman kalau mau kesini jalan sangat safety. Karena apa? Setelah bekerja sama masyarakat sini membuka akses untuk jalur aman. Jadi kalau jangan khawatir kalau ekstrim, enggak, insya Allah enggak, aman. Tak berhenti di situ, para pengunjung yang lelah usai menempuh perjalanan dapat menikmati sensasi terapi ikan di kolam air kaki Gunung Baras sembari menikmati makan-makan khas Bangka yang dimasak langsung di tepi kolam alami. Sampai sekarang ini pengunjungnya pun syukur Alhamdulillah. Tapi harapan kami ke depan supaya lebih maju lagi, lebih ramai lagi. Dan harapannya supaya pemerintah itu membantu kami. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi ini, harus lebih dulu memberitahu warga yang setiap hari merawat lokasi ini, agar mereka bisa menyiapkan segalanya. Namun pengunjung diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak, apalagi menebang pohon.